Jagat maya kembali dihebohkan dengan sebuah chat Puput Sudrajat dan Dodi Sudrajat pada Vanessa Angel. Diduga isi chat itu dikirim saat Vanessa Angel tengah bertengkar dengan Dodi Sudrajat. Rupanya bukti chat itu diunggah sahabat Vanessa Angel, seperti Emma Waroka hingga Marisha Icha. Tampaknya mereka ingin membuktikan perlakuan buruk Puput Sudrajat dan Dodi Sudrajat pada Vanessa Angel semasa hidup. Bahkan dalam tangkapan layar isi chat tersebut, Dodi Sudrajat mengatakan dirinya tak mau mengakui Vanessa Angel sebagai anak. Parahnya ia meminta Vanessa Angel tak muncul lagi di hidupnya dan sang istri, Puput Sudrajat. Hal itu membuat Dodi Sudrajat dan Puput Sudrajat banjir kecaman dan hujatan netizen. Dodi Sudrajat sendiri sebelumnya sempat menanyakan keberadaan handphone Vanessa Angel yang diduga berada di tangan keluarga besannya Faisal. Apalagi mengingat bahwa barang-barang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diserahkan pada keluarga Faisal setelah kecelakaan. Dilansir dari YouTube Indosiar, pengacara Dodi Sudrajat, Jamaluddin sangat menyayangkan kejadian tersebut. Jamaluddin mengungkap bahwa menyebarluaskan isi chat tersebut sudah menyalahi etika hukum. Bicara soal nilai etika saja itu sudah salah. Aku enggak tahu itu, HP, sama siapa, ada di mana, siapa yang pegang, ujarnya. Jamaluddin kemudian mengungkap bahwa pihak kliennya sama sekali tidak memegang HP Vanessa Angel. Tak sampai di situ, Jamaluddin juga mengaku tak tahu menahu soal keberadaan ponsel Vanessa Angel. Tapi yang pasti dari yang aku ketahui, dari keluarga Pak Dodi tidak ada di pihak mereka, jelasnya. Jamaluddin dan pihak Dodi Sudrajat pun enggan menuduh pihak Faisal sebagai penyebar isi chat Vanessa Angel. Aku enggak berani menuduh juga siapa yang pegang. Takut salahkan enggak bagus juga, ujar sang pengacara. Pengacara Dodi Sudrajat tersebut juga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pasalnya, hubungan antara keluarga Dodi Sudrajat dengan keluarga Faisal masih keruh lantaran perebutan hak perwalian anak Vanessa Angel, Gala Sky. Jamaluddin juga tak mau masalah Dodi Sudrajat dengan Faisal makin runyam. Sang pengacara kemudian berpesan pada orang-orang di luar keluarga supaya tidak ikut campur dalam perseteruan Dodi Sudrajat dengan besannya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang selama ini ikut merasa prihatin, kata Jamaluddin. Mereka terlanjur masuk lebih dalam untuk mengusik atau mengobok-obok masalah ini. Yang tadinya adem ayem, malah menjadi runyam, tambahnya. Jadi kacau balau, jadi rusak. Ya sudahlah, mungkin lebih bagus berhenti.